Hari ini kerja sama ya saya sama Mak Wek. Mak Wek kayak wetes kroso sehat di terapi wingi guys. Jadi ini cak 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 saya ini mega ini. Tunggu pertemuan di rumah saya termasuk. Nah ini udah. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Mbak Ti. Nah ini di sore ini ya, saya di rumah Mak Wek nganter serabi. Tadi saya buat serabi dan ini mau ke dalam dulu. Mak Wek lagi ngapain? Mak Wek karo kakung bingung cara makme. Ini dicuili kaya Mak Wek lho kong, pinter gimana Mak Wek. Serabi. Serabi suka beras pokat. Beras karo terigu. Kayak terus engko dicuri duduwe kuwi nggih sendok makme. Enak. Rijal raleren makme mau. Malmel seweneng. Ini lho cur ndure dirotokne ngono. Nah, takno di situ. Anggar suara jenis serabi jelas enak rasanya mbiyen aku, Cuk. Mbok arep semene. Enak ta? Iki dengaran nyantai-nyantai enggak sih, Dok? Ngiris kerupuk ta, Mak? Masak anu nduk gawe nor. Apa? Masak netakir, gawe takir. Kata mam jajan yang langgar. Oh, kata mane bapak. Heeh. Gelak kapan? Engko saiki engko kembengi. Oh, engko bingi. Saiki masak eta. Heeh. Lah aku mau enggak mama apa sedo ngiris kerupuk paling wis rampung. Ngono terus saiki dek leren. Berarti ra sida lho dan sedina ngerci lho. Nah itu bos Tony mau dicrakekne. Kayak bos tonton kayak bos kuwi lho bapak anu gawe ning kuwi lho kayak dimakem lha kuwi arep dimasak piye mak kuwi ayam memang alas diungkep gak digoreng ngono kuwi ngukur gawe sithik ya ora enak kok tuh duwe nang warung wis enak kuwi sak cukupe kuwi arep masak apa wae mak ngoseng iki lombok apa rutin apa permi ya. Ya, duwe mie putih ora? Lah kuwi. Oh, dioseng karo lombok ijo enak. Heeh, iya. Ya wis ngoseng mie karo ayamnya diungkep wae. Heeh, diungkep. Diungkep digoreng apa diungkep tak men pukune? Ya sakarmu. Amber enake. Penting enak. Wong nggo gawe takir paling gawe papat ya. 5. 5. Heeh. Jamaahe opo akeh, Mak? Ya ora akeh engko kan kudune lebih ya. Nah, ini ayamnya udah siap mau saya alupi dulu. Terus nanti disemur ya. Saya masaknya harus serba kilat ya. Ini soalnya yang saya masak itu mie, saya oseng pakai cabai hijau, cabai gede ya. Dan itu nanti tak ungkep ayamnya. Wes saiki arep iris-iris dhisik. Ini lagi mau masak, masak ayam sama mie. Goreng bayti, goreng bayti, goreng ayam, ayam, karo kete. Tony ndang masak oh. Untungnya Mbak itu ini mau. Goreng. Nah ini ayamnya tuh saya alupi dulu, nanti terus tak ungkep semur. Soalnya kalau nggak dialupi lendir-lendirnya itu lemak-lemaknya biar hilang. Goreng. Mbak itu masak. Masak. Masak apa? Apa yang dibilang iwak ini? Yam. Ya. Ya, iwak. Nanti diungkep, disemur. Semur. Tapi mau seng mie dulu ya. Dulu. Tak kaya dulu. Baik. Nah, tadi. Baik. Program. Radio. Kopi mau iwak. Paiti Mimi Iwa. Ini saya bikin bumbu mie-nya ya, tak koseng pakai cabai gede. Kini ora cepet-cepet selak ra mateng, Mak. Wis ya ini. Bene aku tak asane. Jam piro iki wisane? Jam 4 lebih ya. Lah ya. Ini jadi buat nanti malam mujadahan kataman. Wes pirang dino kakongan mujadahan nih, Mak? 40 dino. Berarti curanu kataman ya? Kataman. Ini lanjut bumbunya saya goreng. Kayak iki genine selepek selepek. Gak berani lah mau. Terus sama mati.
Jadi kalau masak di tungku itu sensasinya itu lain ya. Karo ndamu-ndamu geni sing mati. Nah, ini bumbunya udah setengah matang, saya masukkan cabai hijaunya. Masak simpel, cepat, ilat. Ambil goreng bumbunya, bumbu mie ya, dan ini saya ngulek bumbunya buat nyemur. Ini resepnya udah ada di video sebelumnya ya. Ini tinggal ngulek saya. Saya tambahkan air sedikit buat ngelarutin gulanya. Ini nanti saya tambahkan gula pasir. Ya jal mak dicip mak, rasanya wis pas urung. Iya panas ya mak. Tapi urung pate asat anu banyu nih. Gua kan dikira-kira. Kayu ini pas pun kok iming kok. Ditambah wiyang kok dikit. Dan ini saya bikin bumbu semurnya juga udah jadi. Abis ini nanti pokoknya ngebut wes, yang penting gendang mateng. Sego nih wes ngecop nih. Gua mamak karek mbunteli. Ulengi di bawah ya mie-nya. Ini agak dipotong-potong gitu ini kepanjangan. Pokoknya cepet kilat banget ini. Tanpa ngkerengin nih banget. Iki yo tanpa anu mak. Apa kayak daun bawang? Daun bawangnya enak nih. Nah ini hari ini kerjasama ya saya sama Mak Wek. Mak Wek kayak wetes kroso sehat di terapi wingi guys. Jadi ini cak cek saya makai ini. Ben kue tak asane. Nah, ini udah mateng, tak entas dulu terus lanjut masak ayamnya ya. Mak Wek. Anak wetete kok terjiki nomplok ke mana-mana sepol kayak anak wetete kok sik. Lah wong aku ora mudeng lho ya anek mesti. Ya dadakan lho sing ngomong. Lah ya mesti anggere aku rene mesti enek anu. Enek tandang gawe. Ora popo. Sing penting waras. Aku ya ora sengaja rene iki mau ya demung iki. Nah ini kita masak bareng-bareng sama Mak Wek ya. Wis andalan wis enak ya Mak ya. Enak. Wis tak rasake banget enak banget jare Mak Wek. Ini dari masak ayamnya terus asin itu sih enak. Cukup ketenan ini mau masaknya termasuk kayak segodanya harus sudah matang ya dari ayamnya bunteli kayak gitu ini mau masak ayam ya Ton ayam diungkep Lek Tony nanti suka masak ayam buat kawe nasi bungkus to krem masak goreng ayam. Nah ini dikasih air ya. Goreng satu momen satu tambahkan gula sebelah kempeng. Nah, ini ayamnya saya masukkan. Terus garek diungkep terus ditutup. Terus gua ngeresep lalu dikecapi. Terus sip deh. Kak ini tak tutup yuk tinggal ke depan. Rampung. Wis rampung. Yuk ke sana yuk. Ngerayu Mak Wek Tony. Sayang itu Iram. Lah sampean kok mujadane jam pira, Pak? Jam 8. Berarti ya ora kesusu iki wis rada sore. Kok garek mbunteli. Mbunteli kan kuwal. Kayak ngopo to iki? Ngalem. Klambenten wetenge nganti manyuk-manyuk. Ayamnya udah hampir asat, tak tambahi kecap ben meringin. Jadi ini enggak saya goreng ya, cuma tak ungkep aja ini tadi. Jamur. Nah ini meringin ya. Ini tadi daging setengah kilo campur balungan setengah kilo ya. Ini sudah meringin, tak angkat dulu biar Mak Wek nanti yang nata ya. Es garek nata. Nah ini udah saya pindah di tempat lain ya. Ini bisa yang daging ini nanti buat yang nasi bungkus, nanti Mak Wek yang bungkusin ya. Soalnya masih habis nyisak nanti ya. Dan ini balung-balungannya enak, ini meringin nih.
Useng mie sip pokoknya. Amin. Piye, Ndok? Apa? Nek mak buat nek Yuna wis kita tukok ke baju. Nek aku wis kita anu kan iki baju mak. Ate pinter men sing marai sapa? Ha, Bismillahirrahmanirrahim. Wis dulang mak wek ke wis mateng lho mak garek notongku. Oh iya, heeh. Ya wis engko totonen dhewe ya. Heeh, jeng engko bar misah ndok. Oh lah iya. Ya wis nek ngono. Inggris. Yuna kaya ndoro diladeni, didulang, diladeni. Lah biasane gedhe ngladeni. Lah iya kuwi mau ngomong, besok aku nek gedhe arep nukokne klambi makwek jare. Nggih cita-cita dene. Nah, saya masaknya udah selesai dan makwek tinggal nata ya, nanti bungkusi ke musola. Tapi ada acara mujadahan apa kong selapanan? Kubro, mujadahan kubro kataman ya, teman-teman. Dan ini udah sore, kita juga ini setelah Yuna makan terus pulang ini ya. Nah, sampai di sini dulu video dari saya. Jumpa lain waktu dan jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.